Biodata 13 pemain sinetron. Aku bukan ustazah. 1. Chris Anjar memerankan tokoh Ajat. Chris Anjar terakhir tampil membintangi sinetron Jomblo Jomblo Bahagia hingga sinetron Mantan IPA dan IPS Season 2 dan sudah sukses sebagai pemeran film Empat Sekawan Sebelum Dunia Terbalik. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 2. Boa Sartika memerankan tokoh Naya. Boa Sartika memang telah menjalani karir gemilang semenjak dia mengikuti Stand Up Comedy Academy Season 4. Boa Sartika sempat tampil berakting di serial Wedding Agreement The Series. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 3. Dava Syaputra memerankan tokoh Fandi. Dava Syaputra pernah dapat peran sebagai Ical lewat sinetron Dari Jendela SMP dan karirnya sudah melejit lewat penampilan aktingnya di sinetron 2 Dunia Salma, sinetron Kurai Bintang. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 4. Dini Hanifah memerankan tokoh Dinda. Dini Hanifah telah sukses menjalani karirnya sebagai seorang model hingga namanya berhasil melambung tinggi sebagai pemeran tokoh Popon lewat sinetron yang berjudul Dunia Terbalik. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 5. Queen Gendis memerankan tokoh Lala. Queen Gendis sukses didapuk sebagai pemeran utama di sinetron Putri Duyung dan 1001 Keajaiban dan tahun 2016 berhasil menjalani karirnya sebagai pemeran sinetron Gerhana Bulan Merah. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 6. Rizky Alatas memerankan tokoh Alatas. Rizky Alatas sudah tampil di tahun 2010 sebagai pemeran sinetron Inaya hingga sinetron Arti Sahabat. Banyak mengenal sang aktor Rizky Alatas di dunia sinetron sebagai salah satu pemeran FTV. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 7. Tengku Resi memerankan tokoh Vita. Tengku Resi sempat ikut membintangi sinetron 3 Semprul Mengejar Surga 1 hingga eksis di dunia seni peran dan di tahun 2022 sukses mencuri perhatian sebagai pemeran sinetron Aku Bukan Wanita Pilihan. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 8. Mai Jura memerankan tokoh Farah. Mai Jura sudah dikenal sejak mengikuti The Voice Indonesia musim kedua, namun namanya memang cukup terkenal sejak memerankan tokoh Vina Panduwinata remaja lewat film berjudul Bebas. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 9. Anita Hara memerankan tokoh Mami Jenny. Anita Hara sudah cukup lama dikenal sebagai salah satu pemeran sitkom Suami-Suami Takut Istri, bahkan sudah terjun ke dunia perfilman Indonesia dan salah satunya berjudul Mata Batin. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 10. Wiwi Rajak memerankan tokoh Elma. Wiwi Rajak sudah ikut membintangi Hak Series, sinetron Putri Untuk Pangeran dan telah berhasil mencuri perhatian penonton sebagai pemeran Risa di sinetron berjudul Tukang Ojek Pengkolan. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 11. Rija Syah memerankan tokoh Pandu. Rija Syah sudah cukup sukses melintang di dunia sinetron dengan membintangi sinetron Cinta Anak Muda, sinetron Putri Untuk Pangeran, sinetron Bintang Samudra, hingga sinetron Anugerah Cinta, dan lain-lain. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 12. Febri K memerankan Reni. Febri K membintangi sinetron Yusra dan Yumna. Namun banyak penonton mengenal istrinya aktor Sultan Simatupang ini sebagai pemeran Surti di sinetron Tukang Ojek Pengkolan dan pemeran sinetron Kun Anta. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah. 13. Nerissa Arfiana memerankan tokoh Lisa.
Nerissa Arviana memang sudah pernah membintangi sinetron yang berjudul Dari Jendela SMP, sinetron Dewi Rindu, hingga Nerissa sukses menjalani karirnya sebagai pemeran sinetron Buku Harian Seorang Istri. Inilah biodata pemain, aku bukan ustazah.